Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Haji Mahpudin sebagai MUI Kecamatan Panggarangan mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama kompleks sekolah Tahfiz Quran Generasi Madani Al-Bantani. Semoga kehadiran sekolah ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi masyarakat Panggarangan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selamat membangun, semoga Allah memberikan kelancaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Kepala Asmar sebagai Babinsa Desa Panggarangan yang mewakili Komandan Koramil 0314 Panggarangan mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama Kompleks Sekolah Tahfiz Quran Generasi Madani Banten. Semoga kehadiran sekolah ini bermanfaat bagi masyarakat Panggarangan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Rahmat Hidayat sebagai Kanit Binmas Polsek Panggarangan mewakili Bapak Kapolsek Panggarangan mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama Kompleks Sekolah Tahfiz Quran Generasi Madani Banten. Semoga kehadiran sekolah ini bermanfaat bagi masyarakat Panggarangan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sutardi sebagai Sekmat di Kecamatan Panggarangan mewakili Bapak Linda Segara ESTP MSI selaku Camat Panggarangan. Pertama, mengapresiasi ya terhadap rencana pengembangan pendidikan yang akan dikelola oleh Yayasan Generasi Madani Banten dan sekaligus mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama Kompleks Sekolah Tahfiz Quran Generasi Madani Banten. Semoga kehadiran sekolah ini bermanfaat bagi masyarakat Panggarangan khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.